penonton para bola Padiang. Ucapkan selamat bertanding dua tim kubu ke Sebasa. Saya menyaksikan penanda segera para bola Padiang. Semoga Anda terhibur dalam pertandingan selama ini. Juga kerabat cer Anda Sugin Tabukas, Bungin Chandra Tabu dan Bungoja Saputra akan melaporkan dalam pertandingan di kira babak yang kedua. Dan sementara selamat menyaksikan. Kita nantikan pegawai sudah takaran pasal saudara. Tim Pantri Cikgu dan kali arahkan tadi ke mulut gawang. Melebar tadi keluar arena pertandingan. Sementara dia masihkan sebuah tendangan ke dalam dan cuma dia dapet goalkeeper sementara Firman Syah kali ini. Mantan goalkeeper dari Persija Jakarta sempat membela tim PSSB Dirun Aceh dan juga sempat membela Persela maupun Madura United ke pasal saudara. Bahkan sempat menjadi bagian dari keluarga besar sementara dari Persija Tangerang. Kita nantikan sementara arahan bola. Berikan kembali mentakkan para pegawai tim kubu kecerdasan Sandri Cikuda. Arahkan ke sektor Sakara membuka ruang tadi Oyek dengan otot dari nampak saudara. Sementara kembali mampu digagalkan masukkan sebuah lemparan ke dalam lawan serang pemain Aban keliru. Masih Aban ke dalam tegal otot jadi buruk. Arahkan kembali lawan serang pemain Oyek. Sementara kembali biarkan aja masihkan semua lemparan ke dalam tentunya di kesempatan sore hari ini. Hadapi kembali lepasan saudara. Arahkan sementara ke sudut kanan. Membuka ruang pressing ketat dilakukan lewat pater rantai pertahanan. Derrery. Masih Derrery. Arahkan dia pula mencoba menerima tukudar. Sementara pressing ketat masukkan lemparan ke dalam Adios. Kita hentikan kembali kali ini. Derrery. Arahkan Adios. Sementara terlihat lepas saudara-saudara. Presiden kita dilakukan dia mencoba kembali ada Rami. Dia dalam pusat masih ada Rami. Umpan terobosan. Kembali kali ini. Tindakan pengamanan dilakukan Arif Rahman. Sementara kembali melompat biar keluar adalah pertandingan masukkan lemparan ke dalam Derrery kali ini timbang sudut pada Derrery arahkan kembali ke sudut kiri masih Derrery dapat saudara lakukan sebuah tekanan terlalu dulu terperangkap outset masukkan tendangan bebas masukkan tim kubu ke sebelasan dari Sandri Cikuda dalam pertandingan kali ini kita nantikan penjaga kawan kaki atau mencoba yang terbaik lewat serang pemain Dada Gomez dapat saudara masih Dada Gomez kali ini akan lakukan sebuah tendangan jauh ke belakang mencoba mencari rekan yang penyiri bebas kali ini arahkan dari Gomez keringkan jauh ke sektor sakaran membuka ruang arahkan kembali lewat serang pemain Iyek masih Iyek pelanggaran kan terjadi dilakukan pemain Derrery kita lakukan kembali kali ini tendangan bebas yang coba dihadapi pemain Mukwis tempatnya saudara. Hadapi kembali masih Mukwis kali ini dan lakukan sebuah tendangan menjauh ke belakang sementara terancam kembali gawang Firman Syah. Sebuah peluang dimiliki para penggawa dari tim kubu Pantri Cikuda dalam kesempatan kali ini. Kita nantikan saudara hadapi pemain Mukwis kapten kedua setelah kapten sementara Nafas Yadi sementara dari keluar apa saudara. Kita nantikan sementara mencoba Mukwis lepaskan tendangan mencoba. Walaupun dia hasilkan kendaraan dan bapak wasit pergantian pemain Guban nomor punggung 12 ditarik keluar masuk Agus nomor punggung 13 kita nantikan kembali kali ini tendangan kendaraan Firman Syah nafas saudara hadapi kembali penjaga kawang Firman Syah kali ini buruk jauh ke belakang masuk Firman Syah angkat yang pasir jauh ke depan tadi mencoba kita nantikan semua takaran lakukan ke sektor sok ini namun sempat mampu digagalkan Dede Gomez datang kembali takaran mencoba kita nantikan ada Abi yang mencoba kali ini pasal saudara sebuah sentuhan tindakan pengapalan terlebih dulu pelanggaran terjadi sikap tendangan bebas dan bapak wasit pergantian pemain dari Maglatu Segeri Fala nomor punggung 3 ditarik keluar masuk Diki nomor punggung 14 ya kita nantikan saudara-saudara sementara kembali dalam pertandingan di kesempatan saudara ini stadion Ciputra yang memang sempat terdiur hujan namun tidak menjurutkan antusias adibu para penonton pada kesempatan saudara ini bahkan penyelenggara turnamen apa tadi teraga Bapak Haji Endu sementara kembali dan pemilik dari dua putra Banten Natasa sudah sama-sama menyaksikan pertandingan di kesempatan saudara ini dengan tinggi putra tercinta tentunya pada kesempatan saudara ini Bapak saudara kita lanjutkan sementara tapi tendangan ke dalam hadapi kembali dari Gomez kali ini menuju ke belakang masih dari Gomez arahkan angkat kumpasin jauh ke depan dari Gomez kali ini tempatkan lawan serang pemain dari Fai sementara terlihat pelanggaran kapter jelas sikap terangkan bebas
Kepada Bukar kembali sebuah tendangan bebas dan cuma dia dapat center back dari tim kubu Maklar Curug Segara yang kali ini. Lepaskan sebuah tendangan, tim Maklar angkat full pasun jauh ke depan terdari ke gulung. Namun sempat mampu digagalkan lewat pertahanan. Pemikiran pemain IEK, masih IEK. Langgaran terjadi dilakukan lepas tersenara. Sementara pemain Adios hasilkan tendangan bebas ketiga dalam pertandingan sehari di belum baru banyak pembelajaran buat tambunan. Sementara para pegawai tim kubu Maklar pada kesempatan sehari di kehadiran serang pemain Saroni, kehadiran beberapa pemain begambita mereka sebelum sempat membuat banyak dan mampu menciptakan peluang dalam pertandingan sembong menjelaskan tambunan. Ya betul sekali, pengunjung tambunan memasuki babak kedua belum terjadi perubahan gaya permainan dilakukan para pemain dan tim kubu kesebelasan Maklar Curug Segara, salah satu tim yang dijagokan dalam pertandingan di kesempatan sehari. Seperti yang ada kata ada Saroni, Adios dan juga seorang pemain Dairovi yang seorang hari ini bahkan sekelas pemain Sumana seakan terbawa irama permainan menghadapi para penggabungan dan tim kesebelasan pertandingan Cikuda yang memiliki semangat dan cukup tinggi menjalankan laga di kesempatan seorang hari ini. Luar biasa menjalankan bola kembali ke lapangan kali ini. Kedua penguasa gol dilakukan lewat seorang pemain dari Ferry, arahkan dari Ferry, umpan terlepas masih Ferry mencoba Sumarna menghentikan berbahaya Ferry jebol Sumarna. Langsung keluar lepas tersebar. Terlihat kembali mampu gagalkan oleh Goles. Serangan balik kembali kali ini. Kita nantikan lepaskan angkat puntasi para penggawa dari tujuh kecerdasan Tantri Cikura. Arahkan Cikura lewati satu pemain. Pelanggaran kaster jadi hasilkan terangkan bebas. Sementara terlihat lepas tadi tenaga pengawalan tetap dilakukan. Para penggawa dari tim kubu kecerdasan Maklar kali hasilkan terangkan bebas. Lakukan sudah, berikan sementara Arif Rahman ke sektor sekir. Membuka ruang, Ali Jimbe. Berikan tadi Ali Jimbe. Kita nanti ke sesudahan. Sementara kembali gagal di Jimbe. Kita lanjutkan kembali kali ini. Saudara pendengar, saudara penonton, bahwa melawan dia. Sementara pastikan sebuah tendangan bebas kali ini. Sementara pencoba dihadapi oleh pegawai tim kubu Maklar. Ada si lawan setiap pemain. Sumarna lepasnya saudara. Mata pegawai dari Kura 2000 kali ini. Dan nantikan sementara wasit Sumarna. Berusia ke belakang dua pejabat istri bangun para pegawai tim kesebelasan Pantri Cikuda. Itu nantikan Sumarna. Angkat gol wasit. Beri berbahaya. Sebuah tendangan. Arahkan kali ini. Sementara terlihat apa saudara pendengar, saudara penonton para bola badian, mampu terhambat lewat pertahanan tim kubu Pantri Cikuda dan kesempatan kali ini. Sementara yang akan dilatih tulis tanpa beban lepas tapi teraga, jadangan tiga masih mampu berada imbang, serangan dan dilakukan pasukan tim kubu Maklar dalam kedudukan masih imbang kecepatan 0-0. Penguasaan bola dilakukan kali ini, arahkan pemain Ilham, masih Ilham. Terlihat kembali kali ini, sudah sliding dilakukan. Kurang mulus tempat tapi teraga. Sementara terlihat kembali masukkan sebuah tendangan bebas pasukan tim kubu Maklar yang mencoba kembali dihadapi para penggawa tim kubu Maklar kali ini. Berjauh ke belakang, tapi dia pun akan melakukan sebuah tendangan. Terlihat saudara pendengar, saudara penonton para bola padia. Hadapi para penggawa tim kubu Maklar Curug Segara yang kali ini. Hadapi lepaskan sebuah tendangan. Arahkan dia bola lepas kembali. Pendebes arah bola. Dan dilepaskan serang pemain Adios. Sementara kembali penyatir dari sekiri dan sementara masihkan sebuah tendangan sudut. Tendangan konatik pasukan tim kubu kesebelasan Maklar dalam pertandingan sore hari ini. Terancam sementara kawan kami. Sebuah peluang lepas saudara dimiliki lewat serang pemain. Dairovi kali ini, masih Dairovi lepas saudara. Hampir seluruh para penggawa tim kubu Pantri Cikuda berada di jantung pertahanan. Kita nantikan sementara mencoba Dairovi. Lama semua tendangan, berbahaya. Wow. Kembali mampu dihambat lewat tangkapan penjaga kawan. Kanti dalam pertandingan sehari lepas saudara. Peluang demi peluang jadi miliki para penggawa tim kubu kecerdasan dari Maklar. Dan banyak kembali mampu digagalkan para penggawa tim kubu Pantri Cikuda lepas saudara. Kita nantikan sementara penjaga kawan Kafi berucap ke belakang masih Kafi kali ini. Kita lampikan sementara masih Kafi. Arahkan tadi mencoba angkat yang pasti jauh ke depan pentakan lewat sebulan pemain DK. Berikan kembali Adios melebar ke rusuk kanan. Serangan kembali datang Sumarna. Lebih dekat perkara tangkapan penjaga gawang Kafi dan pertandingan sehari ini. Kita lampikan sementara masih Kafi lepas saudara.
menjauh ke belakang masih kami timbang sekulit panjang ke belakukan semua tendangan. Ada tujuh bola angkat pun pasang dari Mas Jawang. Tak bersuat mampu digagalkan para pegawai tim kubu PAM. Umpan terobosan, rekam ke sektor samping. Umpan terobosan melebar ke sisi kanan. Otek, masih otek. Itu nantikan cukup baik. Berbahaya. Kali ini, Bandara mampu digagalkan lewat tangkapan penjaga kawang Firmansyah. Kita nantikan Adios tempat satu terakhir. Mencoba kembali kali ini. Timbang sudut manja Dios. Mencoba mencari rakan dapat diri tembak. Mencoba diambil alih lewat seorang pemain. Di winger kiri. Terrobi kali ini. Masih terrobi tempat satu saudara. Berikan Adios. Mencoba lewat satu dua pemain. Umpan terbasar Rani. Rikan Ferry. Masih Rani. Oh, kembali hilang keseimbangan Ferry. Sebentar gagal kembali dalam pertandingan. Sebanyak peluang dimiliki memiliki calon tamuan, namun terlalu gagal dalam sebuah finishing air para penggawa tim kubu Maklar ketika mereka mendapatkan bola dan melalui area pertahanan dari tim kesebelasan dari Pam Cikuda, Bung, bagi calon tamuan. Ya, betul sekali, Bung Ujang Pamukas. Kita mengamati memasuki separuh babak kedua. Gulta Gunung datang dan tertunda masih berpihak kepada dua tim kubu kesebelasan sehingga skor masih imbang. Kacamata Jojo 0-0. Bukan hanya tim Maklar Tungsang Ereng yang memiliki peluang di pertandingan babak kedua di kesempatan hari, bahkan tim PAM 3 Cikuning juga memiliki peluang di pertandingan kesempatan sore. Saya rasa Sumarna, Saruni dan deretan para pemain dari Maklan Tungsang Ereng tidak boleh menganggap remeh permainan para pemain muda dari PAM 3 Cikuning di pertandingan sore hari di Bung Jepang Bunga. Luar biasa berjalan tamburan sebentar tangan komentar Anda sementara semua tendangan bebas kali ini. Terlihat nafas tadi teragak, tegukan kopi hangat tentunya ini kafe sementara oleh kuda pada kesempatan sehari ini. Dan juga belas sebatang roket juga mulai hisap nafas tersedara dan kita yakin ini bukan nafas biasa. Kita nantikan semua tekanan arahkan dia bola. Umpan berupa tempatkan kembali sementara Ferry yang diburu. Gagalkan para penggawa tim kubu kesebelasan Tantri Cikuda. Angkat gong pasir jauh ke daerah pertahanan. Rekam sementara ke sektor sendiri membuka ruang. Kita nantikan. Sementara mampu dihambat tempat saudara. Cukup baik penguasaan buat dilakukan kali ini. Para penggawa dari tim kubu kesebelasan dari Maklar. Kita nantikan cukup baik. Umpan tarik. Dari bahaya. Sementara sudah mampu terbaca lewat pertahanan serangan balik Sumarna. Masih Sumarna. Arif Rahman dukung kokoh di zona pertahanan lepas saudara. Kita nantikan kembali sementara dalam pertandingan di kesempatan kali ini. Tekanan balik pasukan tim kubu Pandri Cikuda membuka ruang ke lini tengah lewat pemain Iyek. Arahkan ke belakang untuk kembali pemain rival kali ini. Iyek umpan berapa sektor satu. Kita nantikan kembali pas saudara. Sementara mencoba mengamat pergerakan para penggawa tim kubu kesebelasan Maklar. Kusir kembali kali ini. Arahkan berbahaya. Lebih dekat perkara tangkapan penjaga gawang. Firmansyah kali ini pas tadi teraya. Kota Kujung datang kedudukan sementara masih imbang. Sumarna, Sarani. Kembali dalam pertandingan kali ini terjadi miskomunikasi. Serangan balik dilakukan pas tadi teraya. Permainan cepat cepat ditunjukkan para penggawa tim kubu Pantri Cikuda. Kita nantikan arahkan. Gundakan arah bola. Sektor sub kanan. Wasit kembali dapat saudara. Adios. Kembali gagalkan lewat terang pemain Derobi. Kita nantikan masih Derobi di lini pertahanan lepas saudara. Kita nantikan sementara kembali dalam kesempatan sehari ini. Mencoba kembali arahkan. Berikan sementara mencoba. Kita nantikan Arias. Berikan Derobi ke sektor sekiri. Melebar liar keluar area pertandingan. Sementara terlihat tempat saudara pergar. Saudara melontan para bola bandiai. Mencoba kuasai para penggawa kubu kesebelasan dari Pantri Cikuda telah pertandingan sehari ini. Baik saudara pendengar, saudara penonton para bola bandiai. Dalam kedudukan imbang kacamata 0-0 tentunya keluar kesempatan sehari ini. Dari pembahas yang kedua tentunya melaporkan langsung ke tempat biar bagai Chandra Tabudan. Dan inilah laporannya. Terima kasih Bu Jum Pamuka dan juga Bu Jum Saputra. Baik saudara penonton dan saudara pendengar. Mari kita kembali alihkan kedua belah pandangan mata kita ke seluruh belasan lapangan sepak bola Cikuda untuk kembali menyaksikan selesai babak kedua dengan kedudukan sementara masih imbang tanpa gol kecepatan 0-0. Dua tim U kesebelasan yang bertanding di hari ketiga putaran pertama babak penyisian babak 32 besar dalam lanjutan perhelatan turnamen kompetisi sepak bola bergengsi 32 bendera
Dua Putra Pantengkan 2024 di bawah pimpinan penyelenggara turnamen kompetisi Bapak Aldi Induk yang terus serta hadir bersama putra tercinta dalam pertandingan sore hari ini di bawah pimpinan ketua umum kompetisi Bung Topik Hidayat, ketua Karang Taruna dari Desa Cijantra Kecamatan Pegedangan. Kompetisi juga didukung langsung Bapak Lura Daman Huri selaku kepala desa orang nomor 1 dari Desa Cijantra Kecamatan Pegedangan. Tentunya setara kita kembali ke lapangan, pelanggaran terjadi, tendangan bebas bagi tim kesebaran Bam Tiga Cikuda, besutan sang manajer Mas Umi Yadi dalam pertandingan sore hari ini. Sebuah tendangan mudah bola tepat dalam tangkapan penjaga gawang Firmansa. Penjaga gawang yang memiliki segudang pengalaman tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Sebuah tendangan sudah dilakukan, angkat upah melabuh rakan diabola pemain Ferry, dorongkan diabola Sumarna pemain berbahaya, masih Sumarna berbahaya, lepaskan sebuah tendangan bola ribut penjaga gawang kami kamu tentunya setara lepaskan berbahaya. Masuk saudara penonton dan saudara pendengar, adios kita lihat menciptakan sebuah gol pertama di babak kedua dengan babak pukul 5 dari Magelang Terusang Ereng dan Mulya Saputra. Anda bisa melihat dengan penuh kesabaran para pemain dari Magelang Terusang Ereng, akhirnya mereka mampu mencetak gol sang Mulya Saputra. Iya betul sekali Bung 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 Bung, ada sebuah kesalahan elemental terjadi di belakang dari kubu kesebelasan tentunya Pam Tri Cikuda dalam pertandingan sore ini, di mana sebuah tekanan yang begitu keras lalu sudah terjadi sebuah rebound dan akhirnya dimanfaatkan dengan baik seorang hadiah sehingga dalam pertandingan sore hari ini Bung Bung Bung. Terima kasih para jasa putra, cukup menarik, cukup entertainment, komentar lada, cukup tenang tentunya Rob Wajah Sultan Raden Arya Putra dari Bapak Jendro yang hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Pemilik showroom Wami berkualitas tentunya sore turut serta hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Tertinggal 1-0, kita harapkan tidak menurunkan semangat mata pertanding para pemain dan tentu kesempatan Pam Tiga Cikuda masih ada asa dan juga masih ada harapan untuk bisa menyamakan kedudukan dalam pertandingan sore hari ini. Sebuah tendangan sudah dilakukan, angkat umpan melambung rekan dia bola pemain nomor pukul 5 tadi Erik Avidal tentunya setara. Pertandingan cukup melelahkan bagi dua tim kesebelasan dengan kondisi lapangan yang begitu licin tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Sebuah umpan sudah dilakukan setara rekan belakang kiri, umpan rekor tadi ke seterusnya kanan, lakukan tekanan angkat umpan masih berbahaya, bola tepat dalam tangkapan goalkeeper penjaga gawang kasih kamu dari tengku kesempatan Pam Tiga Cikuda dalam pertandingan sore hari ini. Sudah bergantian melakukan sebuah tendangan berebutan bola terzalim, menangkan rebutan bola Sumara yang bergeser ke sentro kanan jantung pertahanan tengku kesempatan Pam Tiga Cikuda. Umpan rakan dia bola, lakukan gerakan tadi pemain nomor punggung 8 jekan 3-8 Aldi Cimbe melebar belakang kiri tentunya setara lewat segera tengah, angkat umpan pindahkan arah bola, hentikan bola pemain gelandang bertengku kesempatan Maklar Cursang Ereng yang tampil dalam pertandingan sore hari ini. Bapak wasit pergantian pemain retimku kesebelasan Pam Tiga Cikuda ditarik keluar Aban nomor punggung 2, place out masuk pemain Firman dengan nomor punggung 6. Terima kasih ya Mulya Saputra, tertinggal 1-0, rotasi pergantian mulai dilakukan kembali oleh samanya Pak Sumiyadi. Retimku kesebelasan Pam Tiga Cikuda, apakah masuknya Firman akan memberikan warna baru Mulya Saputra? Ya diharapkan seperti itu tentunya Pak Mulya Saputra untuk mengisi kekosongan di depan tentunya krisis per pemain di depan dari seluruh kesebelasan Pam Tiga Cikuda tentunya dalam pertandingan sore. Mereka tampil tentunya dengan seluruh para pemain materi muda tentunya dalam pertandingan sore. Saya tidak ada pilihan, tidak ada leg berikutnya, tidak ada kedua, kalah 1-0 sama kalah dengan seluruh kolom. Tetap mereka harus terwujud di umum turnamen di Putra Bantengkan tentunya Bung Bung Jari. Terima kasih Proja Saputra, cukup menarik, cukup entertainment ke Mata Rada. Sponsorship tentunya Raden Arya tentunya saudara, pusat jual beli mobil berkualitas tentunya saudara yang terus serta hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Lepaskan tendang umpan rakam belakang kiper berbahaya, angkat umpan melambung, bola keluar meninggalkan arena pertandingan, membuatkan tendangan ke dalam saja tentunya bagi tengku kesebelasan Magelang Terusang Ereng pasukan Firmansa dan kawan-kawan tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Bagi Anda para bola mania barangkali ingin menambah koleksi kendaraan mobil Anda dengan mobil mewah tentunya saudara, dengan DP murah angsuran ringan tentunya saudara, bisa menghubungi Sultan Raden Arya yang terus serta hadir tentunya dalam pertandingan tinggal sore hari ini. Sebuah tendangan sudah dilakukan, angkat umpan melambung datang mencoba lewat Saroni gelandang pemain retimku kesempatan dari Magelang Terusang Ereng tentunya setara. Umpan rakan dia bola pemain nomor punggung 7 tadi dapatkan sebuah tendangan berebutan bola terjadi tentunya setara. Ketantikan kali ini rakan dia bola lepaskan sebuah tendangan, bola berjalan mulus tentunya skema permainan dijalankan para pemain retimku kesempatan.
Hasan melakukan sukses gereja pertandingan sore hari di bola keluar dan bapak wasit pergantian pemain retem kubu kesebelasan maklum truk sangere ditarik keluar Suwarna nomor punggung 6 ditarik keluar masuk Imam Rosadi dalam nomor punggung 2. Terima kasih. Pemain yang seringkali memperkuat tim Putra Raja Wali kita dari Desa Lekung Kulon, Kecamatan Pegedangan, Imam Rosadi ditampilkan oleh tim kubu kesebelasan Maklan Teruk Sengere dalam menggunakan jersey nomor punggung 2 yang juga merupakan pemain jebolan Piala Bupati Tangerang dari Kecamatan Pegedangan tentunya setara yang direbutkan dalam pertandingan sore hari di mulut tempat dalam tangkapan penjaga gawang Firmansa lepaskan sebuah tendangan timang-timang sejenak tentunya setara dan kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore dua tim kubu kesebelasan Basan yang akan bertanding antara tim kesebelasan Rasha EC menghadapi tim kesebelasan sudah ditas Lexan besok sore di hari keempat putaran pertama babak penyisian tentunya setara tak kalah menarik pertandingan sore hari ini disaksikan langsung tentunya Pos MDR Marco Sandi tentunya setara dan juga ada Dr. Iqbal maupun Bang Badai tentunya setara petinggi tim kesebelasan Alina EC yang kemarin sore mampu menang 2-0 dengan materi para pemain Ali Alahya dan kawan-kawan tentunya sasar Dr. Iqbal tentunya hadir di pertandingan terakhir ini. Kita kembali ke lapangan sentuhan bola dilakukan nampak bola keluar meninggalkan arena pertandingan lemparakan dalam surat lakukan Imam Rosadi pemain pengganti dari tim kubu kesebelasan Maklan Teruk Sengere umpan rakan dia bola pemain Ilham masih Ilham patahkan bola pemain dari tim kubu kesebelasan pertandingan Cikudang pelanggaran terjadi menghasilkan tendangan bebas bagi tim kubu kesebelasan pertandingan Cikudang di babak kedua dalam pertandingan hari ini sempat tendangan sudah dilakukan kali ini lewat bola luar meninggalkan arena pertandingan nantikan saudara penonton lemparan ke dalam ke bagi tim kubu kesebelasan dari Maklar Curug Sangiring tentunya setara kemenangan tim kubu kesebelasan Alina FC kemarin sore dengan skor 2-0 bolanya sapu menuju pamungkas Dr. Iqbal akan menambah deretan para pemain-pemain Liga Indonesia untuk memperkuat tim kubu kesebelasan Alina FC di putaran kedua nanti yang didampingi Bang Badai tentunya dapat tandingan sore hari ini kita kembali ke lapangan masih tertinggal sementara 1-0 para pemain tim kubu kesebelasan pertiga Cikudang lepaskan tendangan angkat umpan melewat tantangan lewat sejulan kepala pemain rival tentunya sasara Leon bukan sebab pelanggaran masih rival umpan melewar ke kiri tentunya sasara rakan dia bola pemain Ote masih Ote cukup baik masih Ote begitu cepat lari jelas sebuah pelanggaran kenakalan dilakukan bek kanan dari tim kubu kesebelasan Maklan Teruk Sengereng Natri Luki kartu kuning nampaknya kembali keluar dari kantong bapak wasit Abu Triyono yang menjadi pengadil tentunya dalam pertandingan sore hari ini cepat tengah bebas tetapi bola pemain dari tim kubu kesebelasan Kepam Tiga Cikuda tentunya setara kita tikan dan kita tunggu saudara penonton dan saudara pendengar sebuah tendangan bebas sudah dilakukan angkat umpan melambung arahkan ke muka berbahaya sudah jadi bahaya bola keluar meninggal dalam pertandingan sore hari ini yang selalu banyak umur banyak rezeki penuh berkah tertiga Dr. Ipa dari Polda Metro Jaya yang ada tertiga dalam pertandingan sore hari ini yang punya pamungkas kita lihat dengan tertiga 1-0 betul-betul tidak menurunkan semangat mental pertanding para pemain dari Cikung kesebelasan pertiga Cikudang mereka terus melakukan tekanan dan belakang sore hari ini Bu Lima Bunga ya cukup rusun mengejar pamungkas para pegawai tim Cikudang Menteri Cikudang dan tidak dengan melakukan sebuah perubahan dan terlihat beberapa rotasi pergantian yang juga sudah dilakukan pada kesempatan kalau mereka terus menekan terus berupaya untuk mampu menyamakan di sisa pertandingan pada kesempatan sore hari ini terlihat tertiga 1-0 dan sementara mereka terus berupaya untuk mampu menyamakan kedudukan bahkan sementara memimpin 1-0 pasukan tim kubu Maklar ini posisi yang belum aman di sisa pertandingan dalam kesempatan siapapun bisa terjadi di beberapa bulan. Terima kasih Bojong Pamungkas cukup menarik cukup entertainment komentar Anda datang tiga saudara menonton dan saudara pendengar masih cukup tenang tentunya jajaran panitia pelanggaran terus serta hadir mengamati penampilan dua tim kubu kesebelasan dalam pertandingan sore hari ini tak ketinggalan tentunya RW Juber selaku ketua pelaksana kompetisi maupun Bu Ajis Acoy dan juga ada RW Junde tentunya Sofaria pernah mendampingi semarakan logistik di kompetisi kadeskap lalu tentunya setara yang cukup hilang menyaksikan pertandingan sore bahkan sekretaris kompetisi Bung Daun Zawin dalam pertandingan sore hari ini hadapi bola satu pemain dari tim kubu kesebelasan Pantiga Cikuda manfaatkan lebar lapangan tindakan arah bola pemain nomor punggung 5 Erik Abida lewati dua pemain dorongkan dia bola pemain nomor 6 Firman masih Firman arahkan dia bola Erik Abida tarik tentunya setara lepaskan berbahaya tidak jadi bahaya. Oh, bahaya! Umpan lakukan gerakan dan
terasa sebuah pergerakan skill individu dilakukan pemain dari tengkuk kesempatan PAM 3 Cikuda. Bola pula membuatkan tendangan serta pojok peluang masih memiliki para pemain dari tengkuk kesempatan PAM 3 Cikuda. Bahaya berputar berdari Arif Rahman lepaskan sebuah tendangan tinggalkan zona pertahanan tentunya pemain belakang Arif Rahman tentunya setara pemain nomor punggung 3 palang pintu dari tengkuk kesempatan PAM 3 Cikuda terus melakukan tekanan bola pula membuatkan lemparan ke dalam ini dia Arif Rahman lepaskan terlalu berbahaya tidak jadi bahaya kerja keras para pemain belakang bertumpuk kesempatan maklar jurus yang hiring tentunya sasaran disaksikan langsung tentunya oleh Bung Endang Mabun Bung Abdul Komar tentunya sasaran dan juga Laci Gomez Mabun Budi Bianco yang ikut serta berada bersama tumpuk kesempatan maklar jurus yang hiring dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini penjaga gawang Firmansa Il Capitano Kapten kesempatan hadapi bola masih Firmansa runjat ke belakang legak-legak dan mencerahkan lepas ke tendangan angkat umpan melambung, hentikan bola gelandang tengah tertipu kesempatan PAM 3 Cikuda cukup tenang tentunya Bos Umi Hadi, walaupun timnya tertinggal sementara 1-0 umpan rakan dia belakang Erik Abina lepaskan luar biasa Budi Mamukas tampil kompak para pemain Buda tertipu kesempatan PAM 3 Cikuda berpacu dalam waktu tentunya para bola mania waktu cukup lama bagi tertipu kesempatan maka cocok sangere dan waktu begitu cepat bagi tertipu kesempatan PAM 3 Cikuda yang berusaha mengejar ketertinggalan Wajero 1-0 tentunya dalam pertandingan sore hari di tendangan sepak pojok peluang emas lagi-lagi dimiliki para pemain dari tim kesempatan PAM 3 Cikuda yang datang dari Parung Panjang Bogor tentunya sasaran lanjutan sang manajer Bos Umi Hadi dalam pertandingan sore hari di sebuah tendangan letakkan dia bola terus ke belakang konsentrasi penuh tentunya satu pemain dari tim kesempatan PAM 3 Cikuda berbahaya penjaga gawang Firmansa dengan segudang pengalaman tentunya setara patahkan serangan cukup kesempatan PAM 3 Cikuda dan ladies and gentlemen Bapak Wasit Agus Triyono sudah meniup peluit panjang bertanda pertandingan di babak kedua sudah berakhir kedudukan skor 1-0 dimenangkan oleh cukup kesempatan Maklar Curug Sangiring atas lawan cukup kesempatan PAM 3 Cikuda dalam pertandingan sore hari ini. Terima kasih kepada cukup kesempatan PAM 3 Cikuda kami kamu Arif Rahman, Nono Gomez dan kawan-kawan dan juga Pak Kumiyadi atas partisipasi Anda sebagai peserta di turnamen kompetisi 2 Putra Banten Jaya 2024 di lapangan sepak bola Ciputra Desa Cijantra Kecamatan Pagerada. Kami ucapkan selamat datang kepada tengku kesempatan Maklar Curug Sangiring di putaran kedua babak 16 besar. Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan Anda para bola waria. Kita akan berjumpa besok sore di jam yang sama di gelombang yang sama antara tengku kesempatan